Rapat kerja daerah Rakerda 3 Gerakan Pramuka Provinsi Papua Barat tetapkan 10 program pencapaian yang dinamakan Dasar Karya Gerakan Pramuka. Mengusung tema peningkatan peran gerakan pramuka dalam bela negara dan penanggulangan bencana, Gerakan Pramuka Provinsi Papua Barat menggelar rapat kerja daerah ketiga yang berlangsung selama 2 hari. Ini juga sejalan dengan revitalisasi pramuka yang dicanangkan pada tahun 2006, yaitu memperkuat eksistensi gugus depan sebagai pencetak kaum muda yang berkarakter. Ketua Kuartir Daerah Provinsi Papua Barat, Muhammad Lakotani dalam sambutannya menyampaikan, ada 10 program pencapaian yang dinamakan Dasar Karya Gerakan Pramuka, yaitu penguatan kuartir, pengembangan pusdiklat dan puslitbang, memperkuat peran kehumasan, sentra perkemahan terintegrasi, manajemen aset yang baik secara finansial, pramuka agen perubahan berbasis esofif, pramuka yang kreatif dan inovatif, pramuka yang berwira swasta, pramuka bermasyarakat dan pramuka berwawasan luas, dan gerakan global upaya mencapai Dasar Karya Gerakan Pramuka. 10 program pencapaian yang kita namakan Dasar Karya Gerakan Pramuka, yaitu penguatan kuartir atau penguatan kelembagaan organisasi, yang kedua pengembangan pusdiklat dan puslitbang, yang ketiga memperkuat peran kehumasan, kemudian yang keempat sentra perkembangan terintegrasi, yang kelima manajemen aset yang baik dan mandiri secara finansial, yang keenam pramuka sebagai agen perubahan berbasis sosial, ketujuh pramuka yang kreatif dan inovatif. Melalui Rakerda ketiga ini, Muhammad Lakotani juga meminta agar setiap cabang pramuka dari setiap daerah bisa mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayahnya, sehingga nantinya hasil tersebut secara bersama-sama bisa diintervensi oleh Kuarda Papua Barat untuk mencari jalan keluar. Kita diskusikan tentang berbagai persoalan yang dihadapi di tingkat cabang, supaya dari sisi intervensi, apa yang bisa diintervensi oleh daerah, kepada dan coba kita lakukan intervensi itu. Nah ini pakok misalnya ada permintaan untuk dilakukan kegiatan daerah di Bumerai, tapi tidak hadir atau tidak sempat hadir, tentu nanti kita lihat kembali atau kita evaluasi kembali. Rapat Kerja Daerah Rakerda ketiga Gerakan Pramuka Provinsi Papua Barat ini dibuka secara resmi oleh Ketua Kuartir Daerah Provinsi Papua Barat Muhammad Lakotani, ditandai dengan penabuhan tifa. Natalindo Kirwai mengabarkan.